kami PT Bini Citra Asia sudah genap berusia 18 tahun. Artinya kami sudah bisa melewati. Mungkin ada halangan, rintangan, cobaan. Tapi alhamdulillah semua bisa kami lewati hingga 18 tahun. Kami mempunyai petani yang cukup banyak di Indonesia, ada kurang lebih 40 ribu petani mitra dan banyak karyawan yang sudah kami rekrut, yaitu sekitar 2.000 karyawan yang ada di seluruh Indonesia, dan bahkan kami akan merekrut karyawan-karyawan di berbagai negara karena perusahaan ini akan mengembangkan cabangnya atau pasarnya di berbagai negara. Alhamdulillah kami sudah menjual ke berbagai negara, di antaranya Amerika Serikat, Nigeria, Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Kolombia, dan lain-lain. Tentu kami sangat berharap dengan pendirian PT Bini Citra Asia, yang mana dulu kami mempunyai obsesi, mempunyai tujuan besar ingin mewujudkan kemandirian perbenihan nasional sebagai sumber varietas unggul di dunia, itu harus kami wujudkan. Indonesia harus mampu mandiri dalam hal perbenihan. Indonesia harus mampu dalam kedaulatan pangan, ketahanan pangan. Maka dari itu, dari Indonesia harus berkiprah di ranah internasional. Harapannya adalah bagaimana kami bisa mewujudkan kesejahteraan bagi para pemilik, karyawan, petani, dan masyarakat. Karena pendirian perusahaan ini tidak hanya untuk tujuan duniawi, tapi untuk tujuan ukhrawi. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat manusia, utamanya umat Nabi Muhammad SAW. Dan kami yakin ke depan bintang Asia bukan hanya menjadi bintangnya di Asia, insya Allah akan menjadi bintangnya perbenihan di dunia.